وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd Pelajaran kita kali ini Bi'idnillahi ta'ala Surat Al-Kahf Mulai dari ayat ke-21 InsyaAllah sampai ayat ke-24 Pada malam hari ini Bi'idnillahi ta'ala <tuh> Allah ta'ala berfirman وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا طيب يا اخوان kata Allah subhanahu wa ta'ala masih tentu berkaitan dengan ashabul kahf wa alaihim begitulah a'atharna alaihim yaitu kami tampakkan mereka pada kaum mereka artinya akhirnya orang-orang pada tahu tentang uh, siapa siapa ashabul kahf ini ya tadinya berita berita tentang ashabul kahf nggak ada ya orang sudah melupakan pemuda-pemuda ini karena sudah berlarut ratusan tahun namun pada waktunya nanti akan ketahuan juga bahwa si pemuda-pemuda ini dulunya ada, ada orang sudah ratusan tahun yang lalu dan Allah Ta'ala jadikan mereka tertidur di dalam gua tersebut gitu. Jadi pada masa tersebut gua itu tersingkap dan hakikat dari pemuda-pemuda ini pun tersingkap akhirnya. alaihim dan kaumnya yang dulu menyembah berhala syirik dan seterusnya. Itu mereka mengetahui, oh orang-orang ini dulunya adalah sezaman dengan nenek moyang kita ratusan tahun lalu jadi Allah singkap itu liya'lamu tujuannya apa? ketujuhnya apa? Allah Ta'ala membuat orang-orang pada tahu tentang ashabul kahf ketika itu liya'lamu anna wa'dallahi haq uh, dua hal agar mereka semua penduduk itu mengilmui mengetahui bahwasanya satu, bahwasanya janji Allah itu benar. Itu satu. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan akan keberadaannya, keterjadiannya kelak. Ya. Dua hal, ada dua pelajaran yang harusnya dijadikan ibrah oleh orang-orang yang mengetahui hakikat dari pemuda-pemuda ini pertama janji Allah itu pasti apa yang dimaksud dengan janji Allah ini pasti imma janji dari segi kehidupan dunia imma janji dari segi kehidupan akhirat ya Allah hak di sini janji Allah karena wad ini um janji janji baik biasanya ada wad ada waid kalau wa'ad itu janji baik atau janji pada umumnya, kalau wa'id itu adalah ancaman. Ada dua: imma janji Allah di kehidupan dunia, imma janji Allah di kehidupan akhirat. Dalam konteks ini, janji Allah di kehidupan dunia adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang beriman dari orang-orang kafir. Sebagaimana Allah menyelamatkan ashabul kahf dari cengkraman atau kejaran orang-orang kafir, Allah selamatkan, ya. Dan cara Allah menyelamatkannya ini pun juga bukan cara yang biasa dilogikan oleh manusia, melainkan nah, cara yang luar biasa. Allah jadikan pemuda-pemuda ini tidur sekian ratus tahun di gua yang tidak pernah dijamah manusia ketika itu. Ya masya Allah itu janji Allah Ta'ala terhadap orang-orang beriman. Makanya kalau misalnya kita ini berdakwah, ya memang secara duniawi logika gitu, nalar, ancaman dari orang-orang ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli kufur itu ada. Tetapi seorang mukmin dai yang beriman pada Allah dan Rasulnya, maka itu wajib tawakal pada Allah dan mengimani bahwa saya janji Allah itu pasti untuknya. Ya kalaupun disakiti di uh, dunia ini dengan dakwahnya maka sesungguhnya para rasul pun telah mengalami hal tersebut dan tetap mereka dalam keamanan. Kemudian janji yang kedua, janji di uh, akhirat, ya, yaitu bahwasanya mereka akan uh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. An nu'a'idillahi haqq. Kalau di dunia saja sudah Allah tepati janji maka apalah lagi di akhirat. Kemudian wa anna sa'ata la raiba Kejadian Ashabul Kahf ini ada ibrah yang besar bahwasanya hari kiamat itu tiada keraguan akan keterjadiannya kelak. Apa korelasinya dengan uh, Ashabul Kahf? Korelasinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maha kuasa untuk menjadikan manusia tertidur sampai ratusan tahun Kemudian bangun kembali Mempertahankan jasadnya seperti itu Bangun kembali setelah ratusan tahun Maka juga mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Membangkitkan manusia Mau berapa ratus tahun, berapa puluh tahun ke Yang terkubur di bumi Untuk dibangkitkan di hari akhir yaitu korelasinya. Id bainahum Yaitu ketika mereka saling bertanazu', saling berselisih tentang urusan atau perkara mereka. Yaitu yatanaza'una bainahum. Mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang yang mengetahui perihal Ashabul Kahf ini. Mengetahui perihal Ashabul Kahf ini, ini kira-kira mau diapain ini? Ashabul Kahf atau petilasannya atau tempat wafatnya mereka kemudian? Jadi ashabul Kahf ini mereka kemudian pada masanya kemudian mereka wafat. Maka orang-orang setelah mengetahui hakikat dari pemuda-pemuda yang telah wafat ini, ini kira-kira mau diapain di atas kuburnya mereka? Kuburnya mereka ini mau diapain? Ini. Jadi uh, memang tradisi manusia ketika ada orang-orang yang soleh Allah selamatkan, Allah berikan karomah dan ini termasuk karomah. Maka orang-orang penduduk sekitar akan berpikir ini orang ini setelah wafatnya mau diapain anaknya gitu. Karena orang-orang ini istimewa. Na ba'inahum Nah kemudian sebagian dari rakyat atau masyarakat berkata faqalu alaihim bunyana. Eh, di sini antum paham nggak maksud anak? Apa ceritanya paham nggak alurnya? Jadi setelah ashabul kaf ini meninggal wafat kelas, ya maka orang-orang kan udah tahu nih asal, orang, mulia nih ashabul kaf. Namanya orang mulia kalau udah wafat tuh memang ada pikiran untuk memuliakan mereka setelah wafat. Mereka berselisih pendapat ini harus diapain ya mana anak ini pemurah punah ini ashabul kaf ini. alaihim bunyana. Sebagian dari mereka berkata wah, atau ibnu alaihim bunyana. Apa? Buatlah bangunan di atas kubur mereka atau petilasan mereka. <tuh> ya, sampai itu menjadi suatu asar. Asar itu apa ya? Jejak peninggalan mereka, gitu loh. Dan penjagaan untuk jasad-jasad mereka. Uh, rabbuhum a'lamu bihim. Ya. Nah ini Rabbuhum a'lamu bihim. Rabb mereka lebih mengetahui tentang diri mereka. Berapa lama mereka tertidur di gua ya Allah taala lebih mengetahui tentang seberapa lama dan bagaimana kok bisa mereka tertidur atau di dalam gua itu sejauh sekitar 300 tahun 300 sembilan tahun ya 309 tahun ya 309 tahun di dalam gua itu tidak makan, tidak minum, tidak pula adanya perubahan pada jasad mereka. Tetap muda. Enggak kayak orang usia 300 tahun, tetap muda. Allah rabbuhum a'la Baik, kemudian kalau tadi ada sebagian dari mereka mengatakan, bikin bangunan di atas kuburnya atau petilasannya, maka qala ghalabu ala amrihim la 'alaihim masjidah. Nah, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Alladziina ghalabu 'ala amrihim yaitu umara. Para penguasa daerah tersebut kemudian uh, memberikan ide gini. Lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Ya guys, jangan bangunan doang dong, kita bikin masjid sekalian tempat salat. Ya begitu. Mereka dilakukan di seperti itu. Kita kita jadikan tempat salat. Dan itu hal yang terlarang tapi apakah ini terjadi? Terjadi karena yang mengatakan ini umar, maka zahirnya adalah bahwasanya dilakukan oleh uh, mereka karena kalau udah penguasa yang menentukan khalas rakyatnya ikutan Maka dijadikanlah harus. Ini menjadi pelajaran ya kawan. Bahwasanya sejak zaman dahulu pun ada beberapa mental orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan hal ini di, di dilarang, ya, dilarang. Karena ini bel, bukan bukan masuk ke syirik, tapi ini termasuk wasilah Ila syirik. Maka berbeda ikhwan. Membangun masjid di atas kuburan, ini belum tentu menjadi syirik secara zat, tetapi dia wasilah menuju syirik. Tapi apakah wasilah ini kemudian dilarang? Dilarang. Makanya dalam uh, syariat Nabi Muhammad wasallam terang-terangan, beliau menyatakan peperangan akan hal tersebut. Kata Nabi SAW di akhir hayatnya, La'natullahi alal yahud wal nasara. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Semoga la'nat Allah atas Yahudi dan Nasara. Karena mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka masjid-masjid. Jadi mental hal-hal kayak gini udah ada di zaman dahulu. Dan ini kemungkinan besar di kalangan apa? Di kalangan Yahudi. Yang seperti ini, menjadikan kuburan sebagai masjid itu di kalangan Yahudi. Karena di kalangan nasrani nggak ada, kenapa nggak ada? Karena nabi mereka nabi Isa saja, ya kan? Iya, biasanya nabi-nabi siapa yang dijadikan kuburan, uh, 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 dijadikan masjid kuburannya. Orang-orang Yahudi, zahirnya seperti itu, bukan orang Nasrani. Ya, orang Nasrani mengkultuskan nabi mereka dengan cara lain, menuhankan. Kalau orang Yahudi, ketika itu sebagiannya mengkultuskan dengan cara membangun di atas kubur sebagian nabi mereka tempat sholat begitu. Nah terus la natullahi yahud wa nasab di sini itu kudu kuburan bihim ini itu kuburan masjid masjid. Ya kenapa Yahudi dan Nasara juga gitu loh? Iya Nasara juga bisa tetapi ketika di zaman Nabi Isa alaihissalam mereka tidak melakukan hal tersebut. Ya mereka di zaman Nabi Isa apa, apa setelah wafatnya Nabi Isa. Namun kemudian akhirnya terjadi hal yang terjadi. Ya mereka kemudian ikutan dengan bagaimana trek orang-orang Yahudi ya kaum ahli kitabnya. Tapi asalnya itu adalah terakhir orang Yahudi tadinya. Dan orang Yahudi telah meracuni agama Nasrani kemudian. Akhirnya ada keserupaan dengan agama Yahudi dari segi gulu fi salihin. Taib, kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna sadisuhum kalbuhum rajman bil -ghayb. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم مركا أكل بركاتا سباقين مركا أكل تيقا أصحاب الكافي تودا. Tiga. yang keempat anjingnya yang keempat anjingnya pihak lain mengatakan khamsah jadi jadi ini uh, ada beberapa pihak yang berusaha menerawang berapa jumlah ashabul kahf ya ada yang mengatakan tiga keempatnya adalah anjingnya ada yang mengatakan khamsah lima keenamnya adalah anjingnya. Ya, jadi pihak pertama mengatakan berempat salah satunya anjing, berenam salah satunya anjing. Berarti tiga dan empat, lima orang. Ada dua pendapatnya di sini. Tapi kata Allah rajmam bil ghaib yaitu sebagai terkaan terkaan terhadap hal yang gaib bagi mereka hal yang gaib bagi mereka ya kemudian wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum Kemudian ada di antara mereka ada yang mengatakan tujuh pemuda yang delapannya adalah anjing mereka. Berarti ada tujuh pemuda. Jadi ada tiga ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan pemuda-pemuda tersebut hanya tiga orang. Ada yang mengatakan pemuda tersebut hanya lima orang. Ada yang mengatakan pemuda tersebut tujuh orang. Tapi semua sepakat satunya anjing. Salah satu adalah satu ada satu anjing di situ bersama mereka. Nah lihat di sini ikhwan Kata Allah Ta'ala, Qur a'lamu bi'iddatihim illa Kita katakanlah, Tuhanku, Rabbku, itu lebih tahu tentang jumlah mereka. Ma illa Mereka tidak tidak mengetahui kan akan ashabul kahf kecuali sedikit orang saja yang berilmu. Nah, kita lihat nasak dari ayat ini atau urutan ayat ini, kawan. Saya thalathatu rabi'um ini satu pendapat. Wa yaquluna khamsatun salisum kalbuhum. Itu pendapat kedua. Dan dua pendapat pertama ini Allah taala sifat dengan rajman bil ghaib. Mereka hanya menerka hal yang gaib. Eh gitu ya. Ya. Kemudian wa yaquluna sab'atu wa thaminhum kalbuhum. Ini pendapat ketiga. Pihak ketiga mengatakan tujuh pemuda, satunya anjing. Uh, yang kedelapan adalah anjing mereka. Oke. Okay. Antum lihat perhatikan di sini Allah Taala mentafrik dan membedakan antara pendapat pertama kedua dengan pendapat ketiga. Pendapat pertama dan kedua Allah bilang rajma mil -ghaib. cuman menerka-nerka doang tentang hal yang gaib bagi mereka, yang mereka nggak tahu. Pendapat ketiga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengingkari. Jadi Allah Wala so adalah yang sahih adalah pendapat ketiganya. saya ashabul kaf ada tujuh dan ada satu anjing bersama mereka. Makanya diriwayatkan di sini. Uh, dalam tafsir al bawawi rahimahullah disebutkan, dan dalam tafsir lainnya diriwayatkan adalah di sini ada beberapa orang-orang Nasrani dari penduduk Najran. Mereka ketika itu ada dekat dengan Nabi SAW, kemudian terjadi uh, terjadi penghikayatan atau penyinggungan ter tentang Ashabul Kahf. Jadi orang-orang Nasrani itu pun mereka pernah dengar tentang Ashabul Kahf. Ya, Ashabul Kahfi. Ya. Maka berkata Nasrani yang bernama As-Sayyid. Nah, As-Sayyid ini aliran Nasrani Nasrani versi Yaqubi. Nah, Nasrani versi ya Kata As-Sayyid ini bahwa saya kanu thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Bahwa Ashabul Kahf ada tiga orang yang keempatnya adalah anjing mereka. Kemudian ada satu lagi dari Nasrani Ahli Najran namanya al -Aqib dan dia aliran nasrani nasturi ya nasturi. dia bilang ya ah, yang benar adalah lima pemuda satu eh, keenamnya anjing kemudian orang-orang muslimun ketika itu mengatakan yang saya adalah tujuh pemuda yang kedelapannya anjing mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala ini tafsiran para ulama mentahkik dan mengamini perkataan orang-orang muslimin Makanya tidak diingkari. Adapun perkataan beberapa orang nasron ini dibilang rajmen ghaib kata Allah. Mereka cuma menerka saja, enggak ngerti mereka. Begitu. Wallahu taala alam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam, "Fala tumari fihim illa mira'an zahira, wa la tastafti minhum ahada." Maka janganlah engkau melakukan mira' di tengah-tengah mereka atau terhadap tentang mereka tentang ashabul kaf fihim maka janganlah kamu berdebat kusir dengan tema ashabul kaf dan jumlahnya ya jangan beradu argumen deh kecuali ilah miro an kecuali miro berdebat secara Zahir semata apa makna yang ngerti nggak antum mak, maksudnya Ivan ya, Hmm. Janganlah kamu memperdebatkan, jangan kamu berdebat dengan mereka tentang ashabul kahf, kecuali sebatas perdebatan lahiriah saja. Arti lainnya adalah, uh, "Anak kasih faidah dua di sini, pertama uh, antum diskusi tentang itu boleh." Tetapi sebatas diskusi lisan zahir aja Ya. Diskusi lisan zahir. Tidak usah sampai ke hati diskusi itu. Miran zahirah. Ya. Berarti miran zahirah maksudnya jangan sampai perdebatan ini wasala ila al Sampai ke hatinya. Itu pertama. Kedua, mala falayan bagi at fihi sesuatu yang tidak ada kebaikannya maka tidak pantas untuk diperdalam ini faedah kedua wala fala illa mira'an zahira sesuatu yang tidak ada faedahnya enggak ada kebaikan khusus tentang itu itu enggak usah antum tu uh, betul-betul mendalaminya gitu enggak usah nggak ada nggak ada faedahnya untuk mendalami hal tersebut, ya makanya Allah Taala larang untuk miro miro batin yaitu jangan sampai perdebatan ini masuk ke hati antum dan ini juga menjadi larangan kalau kita kita tanzil ke banyak hal kita kiaskan segala segala perdebatan yang sebenarnya antum tuh nggak banyak mendapat faedah dari situ Kalaupun antum mau diskusi, nggak usah masukin ke hati. Dan antum pun diskusi itu jangan terlalu detail tentang hal tersebut. Kenapa? Karena nggak ada faedahnya buat antum. Dan anda pikir itu termasuk diantaranya contoh sekarang apakah bumi itu bulat atau datar? Ya, illa an Antum boleh diskusi dengan FA, yaitu orang-orang yang meyakini bumi itu datar. Ya. Anda ilmiah, kini bumi itu bulat. Tapi, ya kita lihat sebagian dari orang-orang eh, yang berpemahaman bumi itu datar, ya. Sebagian dari mereka ya ada kekonyolan juga gitu kan. Tetapi gini loh. Kalau kita tanggapin terus kekonyolan mereka, apa benefit dan juga advantage bagi keimanan kita dan amaliyah kita? Ya apa 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 terus juntrungannya gitu uh, sebagaimana di, di, di Facebook terutama dan itu yang yang ribut karena teman-teman anak-anak ngaji ya jadi ribut. yang ribut ikhwan ikhwan al yang yang anak nggak yakin mereka itu kesehariannya apakah tambah hafal Qurannya apakah zikir pagi petangnya rutin apakah Ngajinya itu juga benar. Apakah ngaji kitabnya sudah khatam dan seterusnya? Tapi kemudian dibahas uh, membantah orang-orang uh, FA dan sebagian dari ikhwan kita juga ada yang berpaham bumi itu datar. Artinya bukan bulat. Fadl atau mau bumi datar, bumi bulat atau mau apa? Fadl. Mau kotak donatnya miftah dan seterusnya fadl ya itu urusan urusan masing-masing sekolah -masing tapi memang ada sebagian kekonyolan di orang-orang FE ini gitu loh terlalu konyol alasan mereka cuman kenapa mereka bisa semakin konyol karena ditanggapi serius oleh sebagian dari uh, yang berpendak berpandangan bumi itu bulat begitu maka terjadilah miro dan miro itu sampai ke hati kalau ada sebagian dari ikhwan bilang anak pengen iseng-iseng aja mendebat orang-orang FA atau ya, enggak, enggak sampai baper kok, anak enggak yakin antum enggak sampai baper buktinya antum menjawab-jawab terus dengan mereka, sampai baper bohong kalau misalnya enggak pakai enggak, enggak sampai baper karena kalau kalau seseorang yang sesuai dengan apa yang Allah bilang Fala tuhmar illa miroan zohiro miroan zohiro boleh nggak sampai ke hati diskusinya oke okay, enak gitu oke okay, boleh tapi kalau itu kan sekali doang kalau diulang-ulang ada nggak ini nggak itu udah keluar dari koridor yang dibolehkan oleh Allah subhanahu ta'ala ini sudah masuk ke dalam bukan miroan zohiro saja miroan batina sampai ke hati antum bahkan mungkin ketika ngetik sampai gemet tangan saking marah dan emosinya terhadap orang-orang F.A. Khalus. Intahi khairul, lakum. khairul lakum. Maka udahlah, udah diam aja udah. Udah biarin mereka berkicau itu kebaikan buat kalian. Eh semakin kita mengupas mereka kemudian mengungkap konyol mereka, mereka semakin akan melawan dan menjadi-jadi kemungkaran yang keluar dari lisan mereka. Maka ana fikir Wallahu alam pembahasan uh, Dunia ini, uh, bumi ini, bulat maupun uh, datar. Pertama itu pembahasan bagus, berikutnya udah tidak sehat lagi kelas. Apapun yang antum, seberapa pintar antum. ya, Seberapa hebat antum terhadap ilmu fisika, fisika dan seterusnya. Apalagi nih, fisika nggak ngerti, ngaji juga acak adul. Tapi membahas hal-hal yang seperti itu yang antum tidak akan mendapat banyak manfaat, kecuali mau borot malah anasya tanah ya alasan ngaji aja normal ayat Allah firman Allah antum bahas dengar kajian tafsirnya dan tazkiyatun nufus untuk menetralkan hati daripada berulang-ulang dan anda nggak percaya dengan rekan-rekan yang mengatakan Anda nggak sampai baper kok ngomongin tentang bumi ini bulat atau datar nggak antum minimal kau pun nggak baper wasting time habis waktu antum untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat antum. Apakah kita akan dihisap dengan kejahilan kita akan bentuk bumi ini? Insya Allah enggak. Dan apakah kita akan dihisap dengan kebodohan sebagian orang FE? Enggak. Tapi kita akan dihisap dengan menghabiskan waktu bersama perdebatan mereka ini. Membacanya pun enggak perlu. Muak dengan semua itu kelas. Mendingan antum baca aja Al-Quran hadis Nabi syarahnya para ulama tafsirnya dan seterusnya Fala tumarifihim illa mira'an zahir kenapa Allah Ta'ala larang mira kecuali mira yang zahir saja itu pun sekali-kali aja karena tidak ada kebaikan untuk terus menerus membahas hal tersebut sekarang kalau kita misalnya menggali fosil demi fosil untuk mengetahui berapa jumlah siapa ashabul kahf misalnya Berpahala nggak kira-kira, kemungkinan besar nggak Kenapa? Apa faedah buat antum? Oke, okay, apakah itu hal mubah? Bisa jadi malah tidak mubah. Kenapa? Antum habis dana, duit, tenaga. Untuk hal yang sebenarnya, ada banyak hal lain yang antum perlu lakukan di hidup ini, seperti ibadah yang baik. Coba, buat apa? Oke, okay, untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu benar, kholas, kholas terbukti, khelas terbukti. Nggak usah bertamuk dalam masalah berapa jumlah beliau beliau, beliau ini khalas kata Allah saya qulu wa yaqulu sab'atu wa thaminhum kalbuhum khalas <kata> dah dah khalas itu aja udah imani menurut sebagian ulama uh, wala tastafti fihim minhum ahada dan janganlah engkau meminta pendapat atau fatwa tentang mereka ashabul kahfi dari mereka seorang pun ngerti maksudnya Fala wala tastafti fihim him di sini kembali kepada, kepada ashabul kahf minhum kembali ke hum yaitu orang-orang yang berbincang tentang ashabul kahf dari kalangan nasara. atau enggak usah nyari tahu kata Allah. Enggak usah nyari tahu tentang mereka lagi ikhlas. Nabi SAW dilarang untuk bertamuk dalam masalah ini. Gitu loh. Karena tidak ada manfaatnya untuk Nabi Muhammad SAW dan Allah juga tidak 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 menginginkan untuk diperdalam tentang hal-hal gaib seperti ini. Wala tafti wahai Muhammad jangan engkau meminta fatwa atau pendapat tentang ashabul kafi dari ahli kitab dari orang-orang nasrani seorang pun jangan udah gak usah udah case closed penting tahu aja imani selesai mujmal begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqul li shay'in inni fa'ilun ghadan." Dan jangan 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 kamu mengatakan uh, tentang sesuatu hal, saya melakukannya besok nah gitu loh. Illa Ayya Allah. Ya dengan kecuali jika Allah taala berkehendak. Ya, ini mengatakan apa? Insya Allah kalau bahasa kita. Insya Allah. Maka dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullah ya ini, "Idza azamta ala an taf'ala ghadan fala taqul af'alu ghadan hatta taqul insya Allah." kalau misalnya engkau berazam untuk melakukan suatu hal besok, berazam untuk melakukan hal besok, maka jangan kamu katakan I will do it tomorrow. Sampai antum katakan juga, apa? Insya Allah. Begitu, Insya Allah. Ya ini merupakan anjuran yang sangat uh, bagus untuk kita karena apa yang kita kehendaki itu belum tentu terwujud kecuali kalau Allah Taala uh, pasti Allah Taala kehendaki maka katakan Insya Allah tentu ibadah yang besar. Kemudian kata Allah Taala, Wadhkur Rabbaka kita nasita dan uh, sebutlah Rabbmu jika engkau lupa. Ya, sebagian ulama diantaranya Ibnu Abbas dan Mujahid dan Al Hasan Al Basri mengatakan makna dari ayat ini adalah idza thumma dzakarta fastathni. Jika kamu lupa mengucapkan insyaallah ya dalam omonganmu yaitu saya akan melakukan ini besok kemudian kamu ingat selang waktu maka katakanlah insyaallah misalnya Ana besok akan safar ke uh, Lombok. Lupa ngomong insya Allah. Maka diingetin sama tuh Saat insya Allah, saat ya insya Allah. Oh iya, ya insya Allah. Begitu maksudnya. Ya. rabbaka nasita. Sebutlah insya Allah kalau misalnya kamu lupa ngucapin itu ketika ngomong. Ya, ini menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan adalah ya umum kalau misal lupa apa aja ingat Allah Subhanahu wa taala imma dengan istighfar Ima dengan zikir-zikir lainnya wa qul rabbi li dan katakanlah moga-moga rob saya memberi saya petunjuk untuk bisa mendekati hal ini dengan rasad, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita ingin lakukan ke depannya, maka hendaklah hendaklah apa hendaklah mengucapkan insyaallah dan berharap Allah taala memberinya petunjuk karena dia enggak bakal sampai tujuan kecuali Allah berhidayah dia tidak akan menjadi benar kecuali Allah taala berikan hidayah maka katakanlah insyaallah ya adapun kalau misalnya kajian kayak gini dak awal-awal bilang <tuh> insyaallah kita akan mengkaji gini-gini Insya insyaallah karena kita nggak tahu apa yang terjadi di detik dan menit berikutnya setelah anda ngomong. Maka kita katakan insya Allah. Dengan adanya harapan, dengan insya Allah itu ada adanya harapan apa? Semoga Allah membimbing kita dalam uh, apa yang akan kita lakukan. Iya. Jadi kalau antum melakukan istisna, mengucapkan istisna ke depannya, ketika antum mengucap insya, Allah, ketika antum mengucapkan insya Allah terhadap perbuatan yang akan antum lakukan, insya Allah besok akan safar. Di situ hadirkan niatan asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadzal Itu yaitu insyaallah itu bergantung pada masya Allah dan kehendak Allah dan juga mengharapkan apa mengharapkan bimbingan dari Allah terhadap hal yang atam akan antum lakukan tersebut wallahu alam taip <tuh>, pada berapa menit dong 34 baik <tuh>, kita juga sampai situ aja insyaallah taala <tuh>, karena target kita adalah ayat 34 ujungnya insyaallah taala alhamdulillah ya dengan dengan mengharap uh, bimbingan dari Allah Alhamdulillah kita berhasil uh, membahas empat ayat tadi Alhamdulillah ala Nabi Muhammad wa ala alihi ajma'in bihamdika la ilaha illa anta wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh